kumpulan-kumpulan video klipnya. Oh. Dulu kan hits-hitsnya kan Pelan-pelan Saja, Beraksi, terus Masih ada lagi Cinta. Masih Cinta, neng-neng-neng-neng, yang suri yang sedih itu. Coba nyanyi, coba. Gimana sih? Lupa aku nadanya. Lepaskanlah. Jangan yang lepaskan dulu. Duh, kok aku lupa ya? Tik-tik-tik. Oh iya, rintik. Hujan. Yang masih. Kamu tak tahu. Oh ya, rasanya anuku. Iya. Hatiku semenjak ditinggal kamu. Makanya kakak lama menghilang sih. Ah, coba tapi kakak aja yang nyanyiin. Pasti kakak inget dong lagu sendiri. Tahu lah, sini. Boleh pinjam mic. Aduh, ya Allah, kalau mic nyanyi itu beda ya, warnanya gold. Gold. Ini yang dipakai Beyonce kebetulan. Oh, Masya Allah, oke. Okay. Ah, ini dia rocker Indonesia, the one and only. Tantri Kantang! Astagfirullah. Ayo. Hey, yang ada di sana, ini lagi bunting ya. Yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Cukup. Ya kan lagi hamil, jangan tega-tega banget dong. Ntar lagi hamil, ntar lagi lahiran. Kita kalau brojo ribet. Kak, boleh gak aku udah masuk ke rumah? Boleh, tapi ya? Jangan teriak-teriak ya. Ya enggak. Karena ada anak kecil. Anak ada berapa sih? Anak satu, ini calon yang kedua. Tapi kalau teriak kamu di perut gak apa-apa? Gak apa-apa, dia masih terlindungi oleh air ketuban. Oke, kalau gitu beb-beb kita masuk ke dalamnya rumah Kak Tantri Kotak. Beb, rumah Tantri dan Arda ini terlihat biasa aja. Tapi saat masuk ke dalam, mata kita bakal dimanjakan dengan berbagai desain yang minimalis. Mulai ruang tamu yang dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga kecil Tantri, suami dan anaknya. Dapurnya bersih banget, berkonsep kayu yang juga sangat minimalis. Nah, beb-beb di rumah, kita udah sampai di dalam rumahnya Kak Tantri Kotak. Ini rumahnya best. Dari sekian banyak artis, ya ini aku gak bawa, gak peres. Ini keren banget. Amin. Bentuk rumahnya, dapurnya aku suka. Amin. Ada tamannya. Udah kayak ala-ala di Bali ya. Pengennya gitu. Cuman ya karena tinggalnya di Jakarta, ya udahlah kita manfaatin. Tapi keren Kak, ini siapa yang punya ide kayak gini? Aku, suami, sama ada satu temanku namanya Konyos, dia memang arsitek. Oh, soalnya. Jadi kan memang ini kan tanahnya gak terlalu besar, tapi kita manfaatkan ruang ini untuk sebaik-baiknya. TV ya ini, buat TV ya? Iya, betul. Jadi ini kenarsisan orang yang punya rumah, jadi pas suami buka TV. Oh iya lo, keren. Wow. Keren ya. Kak. Yes. Aku mau tanya dong, Kak. Tapi sebelum tanya, ini ada artikel ya. Foto-foto Tantri Kotak zaman Babula. Aduh.